Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kasus mixer. Dia katanya, maksudnya ini dia mixer ini katanya yang punya bau kosong katanya. Udah itu doang. Nah ini saya nggak berani nyalain karena udah ada pernyataan dari pemilik bahwa ini dia nih kosong. Saya langsung buka aja ya. Kira-kira apanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 3 baut di samping kanan. Oh ya, mereknya Philips. Serinya, coba dulu ya. Serinya HR1552. Oke. Bautnya di sebelah kanan cuma ada 3. 1, 2, dan 3. Guys, nih. Wih, arangnya habis, guys. Tengok yang sebelah sini ya. Lubang ini. Wah, itu angkernya langsung kelihatan ya besinya. Harusnya hitam dia, hitam arang. Ini langsung kelihatan besinya. Angkor yang sebelah kiri ini habis ya, yang sebelah kanan nggak tahu ya. Rupanya ini yang bikin dia kosong. Habis angkornya. Habis arangnya, karbon gulasnya habis. Ini, udah hancur. Coba yang sebelah kanan, tinggal diintip aja. Di sini. Guys, weh, habis juga guys. Berarti kanan dan kiri habis semua. Yaudah, kita langsung ganti dengan carbon brush yang baru. Ini saya beli di toko spare part. Cuma ada kayak gini nih. Dia ada pernya guys. Ada kabelnya juga, padahal di sini nggak perlu per, tinggal masukin doang. Ya udah, ini saya tinggal potong aja. Saya butuh arangnya doang ini. Kabelnya saya potong aja langsung. Terus saya masukin ke sini. Ini ada per. Pernya ini tuasnya kita tarik terus disangkutin di samping. Nah, sementara di sini dulu. Tahan, terus kita masukin arangnya. Kalau bisa kita pasin cekungannya ya. Nah begini masukin seperti itu, terus dimasukin lagi tuas pernya buat dorong. Nah seperti itu ya. Udah, terus yang sisi satunya juga sama kayak gitu juga. Setel di speed 1. Bismillah. Oke, kita coba pasang dulu.
Bismillah. Masih belum mau. Guys, ada masalah guys. Ternyata angkernya ini ada yang rusak satu. Nah itu dia. Ini guys. Ini copot satu. Ini harus dilembangin kayak teman-temannya ini. Yang ini kan melengkung nih, melengkung, lurusin, terus ini masukin. Nah seperti itu. Ini sudah saya lembengin, sudah bisa masuk, cuma dia masih goyang-goyang ya. Dia harus saya rekatkan ke kolektor biar dia permanen ya. Ini buat menahan supaya dia tidak bergerak-gerak ya. Ini saya bersihkan seperti ini. Ini. Dan ini saya diamkan ya mungkin 3 jam. Bismillah, kita akan tes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita rakit ya. Bismillah. Alhamdulillah sudah jadi. Ini kesimpulannya, tadi yang rusak adalah kolektor dari angkernya atau armaturnya. Jadi kolektornya ada yang lepas satu. Kita kita tempel lagi pakai lem tekstone atau lem aduk. Setelah saya tunggu 1 hari 2 malam menempel sempurna. Kemudian saya bersihin, saya kikis lempengan tembaganya, kemudian saya sambung dengan kabelnya yang di atasnya. Ya saya nggak tahu ya, atau nggak jamin ini bakal
awet lama, saling cuma nempelnya pakai lem Dexton, lem aduk. Yang solusi yang terbaik permainan ya ganti dengan armatur atau anker yang baru. Untuk merek Philips ini, serinya yang HR1552, saya udah cek ya, sekitar 200.000 itu belum sama ongkos kirim. Ya 225 lah sampai datang barangnya. Itu belum sama ongkos pasang dan ongkos carbon brush tadi juga saya ganti carbon brushnya, udah habis. Ya yang penting kita udah tahu dulu, permasalahannya. Jadi kita bisa tepat ngasih solusinya. Dan semoga perbaikan yang saya kerjakan ini awetlah. Terbaiklah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.